pasar sebentar ya. Kamu jangan kemana-mana, di rumah aja. Masker, sarung tangan, hand sanitizer, tisu, dompet, tas, jaket, helm. Berangkat. Good job. Ibu. Kenapa, Dek? Motornya nggak dibawa. Wah, iya. Udah pakai helm, malah nggak bawa motor. Damn! Motor, berangkat. Beberapa saat kemudian. Ramai juga ya. Aduh, itu masih ada yang abai protokol kesehatan. Mesti lebih hati-hati nih. Kalau gini situasinya, mending langsung beli yang butuh aja. Gak usah muter-muter ke lapak lain. Sayur, daging ayam, tempe dan telur. Akhirnya. Good job. Bu Rima, ya ampun Bu, akhirnya kelihatan keluar rumah juga. Eits, hampir aja. Emang apa sih nggak boleh? Sombong amat. Ya. Bu Sari, sehat? Belanja juga Bu? Sehat dong. Iya nih, anak minta dimasakin ayam goreng. Bu, tahu nggak? Katanya sepupu iparnya Bu RT belakang positif loh. Serem deh. Gak nyangka ya? Saya dapat kabar dari grup WA. Nih, ada nih di handphone saya. Nah, ini nih. Lihat nih. Coba Bu Rima baca. Atau saya forward aja deh ke WA Bu Rima. Aduh, ini orang. Udah pakai masker nggak bener. Tangannya pegang ini itu. Bu Sari. Itu. Pakai maskernya nggak bener loh, Bu. Tidak menutup hidung dan mulut. Aduh, Bu Rima ini loh, kok galak sekali. Kan kita lagi ngobrol. Maskernya saya giniin biar suara saya kedengeran. Bahaya loh, Bu. Kan pandeminya belum selesai. Iya, saya tahu kok. Tapi saya sehat-sehat aja kok nih. Syukurlah kalau sehat. Tapi, Bu Sari harus lebih tertib lagi menjalankan protokol kesehatan. Apalagi di tempat ramai seperti ini. Kan kita nggak tahu kalau virusnya nempel sama kita, terus kebawa ke rumah. Bu Rima gimana sih? Ngajak ngobrol saya terus. Kalau udah selesai belanja tuh lebih baik segera pulang. Ingat protokol kesehatan, Bu. Kita tuh harus disiplin. Ingat pandeminya masih ada loh. Udah ya, saya mau langsung pulang. Mari, Bu. Yalah, ini orang. Sabar. Ingat selalu ya, untuk mempraktekkan protokol kesehatan dimanapun kita berada. Pakai masker, jaga jarak, dan rajin cuci tangan. Sepulang dari beraktivitas, kita juga harus segera berganti pakaian dan mandi. Kita sudah bisa kembali beraktivitas di luar, tapi kita harus lebih waspada supaya kita tetap bisa produktif dan sehat. Emang apa sih nggak boleh? Sombong amat. Ha ha ha!
Aduh. Ha 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 ha!